Liga Bola Sepak Malaysia MFM pada Khamis memutuskan bahawa perlawanan Sumbang Sih bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah di Stadium Sultan Ibrahim pada Jumaat dibatalkan. Pembatalan tersebut selepas Selangor FC membuat keputusan untuk tidak hadir ke perlawanan tersebut bagi menentang juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT. MFM melalui satu kenyataan memaklumkan keputusan Selangor FC itu dimaklumkan melalui surat rasmi yang dihantar kepada MFL. Jelasnya, penarikan diri Selangor FC sekaligus menyaksikan JDT bakal diberikan kemenangan walk over dengan jaringan 3-0 dan mendapat 3 mata bagi perlawanan Liga Super. Selain itu, perkara lain berkenaan penarikan diri itu akan dibawa ke peringkat ahli lembaga pengarah MFL bagi tindakan selanjutnya. Selangor FC sebelum ini memohon MFL menunda Piala Sumbang Sih atas alasan keselamatan susulan insiden simbah asid ke atas Faisal Halim selain ugutan yang diterima oleh beberapa orang pengurusan kelab itu. MFL bagaimanapun menolak permohonan tersebut sekaligus menyebabkan Selangor FC membuat keputusan untuk menarik diri mengambil kira insiden jenayah serta ancaman yang melibatkan beberapa pemain dan pegawai pasukan dan tempoh 72 jam.